Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang saya alih profesi jadi tukang rongsok. Tapi alhamdulillah rongsoknya bukan sembarang rongsok. Rongsok itu ya rongsok yang sudah nggak kepake saya beli supaya bisa berdaya guna, dicari-carikan duit buat manfaat hidup sehari-hari, ya kebutuhan rumah tangga. Oh. Lihat caranya untuk merobohkannya. Apa? Balon 6 inci. Oh. Kayu dolong. Kayu dolong. Yang mau. Biarinlah kerja rongsokan, yang penting hasilnya dolaran. Riz, kata-kata Riz. Siapa? Biarpun kerja rongsokan, yang penting hasilnya bisa buat masan, Pak. Ngeri pisan, istimewa. Oh, biar kerja rongsokan, yang penting hasilnya bisa buat beli emasan. Ngeri. Kita akan merobohkan bangunan kayu bekas gudang nih, tiang-tiang gudang ya. Sengnya sudah kita ambilin semua, lumayan kita rongsok. Kayunya juga nanti kita jual-jual semuanya, termasuk besi-besinya. Lumayan nih, kita mencari besi dengan cara begini nih. Paku-paku kita ambilin, yang mau nempel ya ikut, dan nempel ya nggak apa-apa nggak ikut terus. Detik-detik perobohan tuh manual. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Kerja boleh rongsokan, hasilnya emas. Sudah roboh. Ya, sudah roboh. Mantap, sudah rata. Tinggal beresin kayu-kayunya, ngangkutin kayu-kayunya. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya Pak Bambang? Ini gudangnya udah roboh ya, bukan kena angin topan, tapi kena angin duduk. Ini nih, luar biasa nih pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang rupiah buat keluarga. Mantap. Subhanallah. Bujangan anu ake. Bujangan ake, duda ada ya. Ada kebo juga tuh. Kerbo. Oe. Oe.
desa yang punya gudang, ya ada informasi gudang, entah itu besi, entah itu kayu, saya siap negosiasi, ya harganya cocok, saya beli, saya bongkar, entah itu angker, ada jin iprit, mau setan belek, hajar yang bisa jadi duit. Assalamualaikum. Pulang-pulang ada pasukan bebek, kita harus pelan-pelan, tidak boleh mendahului pasukan bebek, barangkali bebeknya ngamuk. Pulang rongsok terhalang oleh pasukan bebek. Bebek semua ini.